Halo, ketemu lagi di newsmaker medcom.id bersama saya Indra Maulana. Kita tahu sepanjang pekan ini negeri ini kembali dikagetkan dan dikejutkan dengan munculnya kembali aksi-aksi terorisme. Mulai dari Makassar sampai terakhir hari Rabu yang lalu terjadi penyerangan di kantor polisi. Klaster keluarga menjadi sorotan. Mengapa kemudian sekarang marak aksi teror dilakukan oleh pasangan suami istri atau sekeluarga suami istri yang kemudian mengajak anak-anaknya seperti peristiwa di Surabaya beberapa tahun yang lalu dan kemudian lone wolf. Kita akan langsung berbincang dengan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Selamat pagi Pak Boy, apa kabar? Salam sehat selalu. Pak Boy, mungkin bisa mulai dari catatan secara umum dulu dari Anda sebagai seorang Kepala BNPT penanggulangan terorisme begitu ya. Pak Boy, ini kan mengejutkan sekali tiba-tiba sel ini muncul lagi. Aksi-aksi terorisme kembali marak terjadi. Dan yang cukup mengejutkan, kita mulai dari Makassar dulu. Kok bisa masih ada pasangan suami istri? Jadi kita teringat kejadian di Surabaya, kalau tidak salah di tahun 2018, bulan Mei. Yang kemudian satu keluarga diajak semua, kita ingat ada anak yang sempat menangis sebelum melakukan aksi dan lain sebagainya. Catatan Pak Boy apa? Seperti apa ini Pak Boy? Seolah-olah menjanjikan kepada seluruh anak-anak muda, keluarga, apabila bergabung dengan mereka, itu adalah sebagai sebuah jalan yang benar. Dan bahkan propaganda ISIS juga berhasil merekrut ribuan datang ke Syria untuk ikut untuk mendukung kegiatan mereka. Yeah. Dari Indonesia sendiri juga termasuk yang terdampak. Yeah. Lebih dari 1.200 berangkat ke Syria. Yeah. Bersama keluarga. Jadi suami, istri, anak, dan kemudian mereka menjual harta bendanya di Indonesia dan berangkat ke Syria. Katanya di sana akan dijamin hidupnya, diberikan fasilitas pendidikan, asuransi, kesehatan, dan sebagainya. Oke, tapi Pak Boy, itu kan bisa harusnya bisa menjadi pelajaran ketika banyak yang menginginkan kembali pulang dan karena tidak ada yang jelas ketika sudah ada yang berangkat ke sana. Itu kan sempat menjadi polemik juga. Apakah kita mereka mengizinkan mereka pulang dan tidak itu ya. Apakah itu tidak menjadi pelajaran bagi mereka yang radikal intoleran yang masih ada di tanah air ini? Ya tentu kita harus meningkatkan imunitas bangsa kita dari pengaruh virus radikal intoleran ini. Yeah. Karena mereka juga yang terbuai berangkat itu pada umumnya seolah-olah ingin berwisata. Ada yang masuk melalui Turki, ada yang melalui seolah-olah ikut dalam sebuah kegiatan ke negara Timur Tengah, kemudian mereka masuk ke daerah konflik area. Jadi tentu upaya-upaya penggagalan itu telah berlangsung. Itu banyak para tersangka yang perannya sebagai rekruter di negara berhadapan dengan hukum di negara kita. Contohnya saja di tahun 2020 itu lebih dari 250 orang tersangka terkait adanya perencanaan aksi teror ataupun mendukung aksi teror ditangkap oleh penyidik Polri. Jadi upaya-upaya penggagalan ini tetap ada. Yang perlu kita waspadai sekarang ini adalah mereka-mereka yang tidak berangkat keluar, tetapi mereka terlibat di dalam perencanaan-perencanaan sebagaimana seperti di luar negeri, tempatnya di Jakarta atau maaf di Indonesia. Jadi di berbagai kota-kota yang ada. Makanya kemarin adalah pasca terjadinya serangan teror yang di Makassar. Makassar ya. Jadi secara simultan pada pihak-pihak mereka yang sebelumnya terdeteksi melakukan perencanaan dilakukan penangkapan di sejumlah tempat. Itu adalah upaya antisipasi agar perencanaan yang mereka lakukan ini tidak berhasil dilaksanakan dan umumnya dimotori oleh kelompok jaringan teroris domestik yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
Pak Boy, sebenarnya mereka ini sudah terdeteksi ya, bukan kejadian baru dicari dan terdeteksi ya, tapi sebelum-sebelumnya sudah terdeteksi ya, Pak Boy ya. Tokohnya kan mulai dari awal sudah tertangkap ya, seperti Oke. Om Abdul Rahman, Zainal Amsori, itu adalah generasi pertamanya yang melakukan baiat kepada ISIS. Betul, Dan betul. hari ini yang terjadi itu adalah proses regenerasi sel-sel baru di kalangan milenial. Kalangan milenial ya. Ya, jadi beberapa senior mereka pun ditangkap juga. Ada yang telah dilakukan penahanan hari ini, ada yang kemarin ditangkap di Makassar, ada yang di Bekasi, ada yang di Jawa Timur. Jadi itu adalah dalam rangka mengantisipasi. Jangan sampai akibat dari serangan yang terjadi di Makassar itu, Ya. kemudian sebagai sebuah sinyal bagi mereka untuk melakukan aktivitas yang sama di tempat-tempat yang lain. Pak Boy, kalau boleh saya sedikit penasaran tadi disebutkan Pak Boy, regenerasi sekarang ada di kalangan milenial bagi kelompok ekstremis yang kemudian menjadi teroris itu. Ini apakah ada apa namanya analisis khusus kenapa sampai mengarah ke sana, Pak? Yang dilakukan oleh para ekstremis dan teroris ini. Ya, mereka sangat sadar dengan pemanfaatan teknologi informasi, utamanya melalui media sosial. Jadi, media sosial menjadi fasilitas yang sangat efektif dalam proses radikalisasi yang berlangsung di antara mereka, dan komunikasi mereka pun tidak harus bertemu. Jadi, antara satu kota dengan yang lainnya, tetapi memiliki kesamaan ideologi yang menurut mereka itu dalam perjuangan yang terbaik, karena dijanjikan apabila sukses dalam menjalankan misi ini sebagai bagian dari pelaksanaan jihad dan kemudian bisa mati syahid, tentu ini adalah pemahaman keliru di dalam memperoleh predikat mati syahid itu. Oleh karena itu, inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai propaganda kepada anak-anak muda kemudian dipahami itu adalah sebagai sebuah kebenaran, jalan yang terbaik dalam hidup ini. Berani melakukan aksi bom bunuh diri, kemudian tidak sungkan-sungkan bahkan mengajak pasangannya. Nah, itu dia, Pak. Fenomena mengajak Yang perempuan, perempuan itu adalah korban sebenarnya. perempuan dan anak-anak ya, kalau sampai bahkan diajak begitu ya. Itu adalah korban. Dalam kejahatan terorisme dikategorikan sebagai korban karena laki-lakinya lah yang sebenarnya yang menjadi biang dari kegiatan ini. Tapi bagaimana kemarin seperti yang terjadi pada hari Rabu di apa Mabes Polri, seorang perempuan yang melakukan aksi sendiri membawa pistol, membawa senjata ya di situ ya. Kemudian disebut lone wolf begitu Pak. Itu kalau itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Nah, itu bisa jadi ada mentor juga di dalam sosialnya. Jadi proses terradikalisasinya dia itu adalah proses komunikasi. Komunikasi tidak harus face to face, tetapi komunikasi dengan melalui media sosial itu juga menjadi sarana yang sangat efektif. Begitu cepat yang sebagai pelaku di Mabes Polri ini dengan inisial ZA ini, kalau kita lihat meniru pembuatan surat wasiat. Meniru, meniru ya. Ada karakter itu ya. Ya, surat wasiat yang terjadi di Makassar dengan yang di Jakarta itu narasinya mirip. Tapi mereka terhubung tidak, Pak, sebenarnya, Pak? Sementara belum ada fakta bahwa di antara mereka telah terhubung. Ini Oke. masih didalami lebih lanjut lagi. Baik, Pak, kalau sebenarnya seperti apa sih efektivitas apa namanya proses radikalisasi lewat lewat medsos hubungan kalau kita zaman 2002 atau 2004 itu kan atau 2006 itu kan komunikasinya mereka berkelompok di sebuah markas yang sama merakit bom dan lain sebagainya gitu. Ini kan hubungan jarak jauh, apakah proses radikalisasi bisa sampai seperti itu? Di dalam media sosial, perolehan informasi itu istilahnya begitu lengkap. Jadi istilahnya ibarat buku itu ada kata pengantarnya, isinya, kemudian penutup. Itu kita tahu bahwa di era kini, apalagi di masa pandemi ini, Ya.
aktivitas berselancar di dunia maya terjadi peningkatan yang signifikan. Ini juga yang diingatkan oleh PBB bahwa ada peningkatan pemanfaatan sosial media dengan narasi konten yang mengarah kepada violent extremism atau radikalisasi. Jadi mereka bisa mendapatkan utuh bukan saja latar belakang secara filosofi yang menurut mereka perjuangan yang terbaik, tetapi bahkan cara merakit bahan peledak pun, bahkan cara melakukan aksi teror pun, itu bisa mereka peroleh dalam sekejap di sosial media. Bisa seperti itu. Artinya peran-peran apa cyber apa namanya satgas cyber atau mungkin patroli cyber kalau kita kenal sekarang itu menjadi sangat penting berarti ya, Pak Boy ya. Benar. Jadi situs-situs yang ada ini sudah terpantau, dan yang permasalahannya itu adalah lahirnya sebuah situs itu sangat cepat sekali. Jadi satu ditutup, berikutnya lahir lagi. Satu ditutup, dibuka lagi. Jadi mereka pun sudah seperti punya pasukan cybernya. Iya, betul. Kita menguasai dunia maya. Karena propaganda mereka ini adalah propaganda dunia. Bukan propaganda yang ditujukan kepada orang Indonesia saja. Oh, propaganda dunia ya Pak. Berarti ini bukan hanya datang dari atau pelakunya bukan pelaku cyber untuk Indonesia saja ya? Ini dunia, karena mereka merujuk kepada admin-admin yang berada di luar negeri, kemudian admin yang ada di Indonesia, mereka buat komunitas baru lagi, buat jejaring komunikasi lagi, dan mereka sebarkan di kalangan mereka. Jadi inilah pemanfaatan secara negatif dari cyberspace yang terjadi, dan ini gejala global ya. Jadi tidak hanya kita berbicara berkaitan dengan apa yang terjadi di negara kita. Pak Boy, kalau boleh dijelaskan Pak Boy, artinya apakah sebenarnya kita upaya kita sebagai bangsa ini dan kemudian Pak Boy sebagai kepala BNPT, sebenarnya upaya mendeteksi jaringan-jaringan dan potensial yang terjadi apa aksi teror itu sebenarnya sudah terpola dan sudah dilakukan begitu Pak ya? Karena kalau publik kan melihat ketika terjadi peristiwa penangkapan itu cepat sekali terjadi. Artinya ini sebenarnya sudah bisa dipetakan dan dipolakan kan yang kemungkinan. Tapi memang agak sulit bergerak untuk kemudian melakukan penangkapan lebih dini begitu Pak. Kenapa kira-kira itu Pak Boy? Ya ini memang mesti kerja bersama Mas Indra. Ya. Jadi tidak cukup diantisipasi oleh aparatur negara saja. Tetapi mereka ini kan masuk ke dalam masyarakat ya, ke dalam sistem kehidupan masyarakat kita. Oleh karenanya daya deteksi masyarakat harus dibangkitkan. Jadi makanya di dalam program BNPT itu ada juga program namanya kesiapsiagaan nasional. Yang disiagakan itu bukan aparat saja, tetapi juga masyarakat. Karena masyarakat bisa menjadi pelaku, masyarakat bisa menjadi korban. Karena kejahatan terorisme ini kita yakini sudah menjadi common enemy atau musuh bersama. Oleh karena itu perlu perlawanan secara semesta masyarakat kita, mulai dari level keluarga. Jadi keluarga itu mencermati anggota keluarga, anak, saudara, tetangga, kita sama-sama waspada. Karena biar bagaimanapun paham ideologi terorisme ini tidak sejalan dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita punya konstitusi, kita punya nilai-nilai falsafah bangsa kita berdasarkan Pancasila. Jadi itu nggak nyambung semua itu. Apa yang mereka tawarkan itu sebenarnya bukan tentang keindonesiaan yang hari ini sebenarnya kita jalankan sangat baik di negara kita. Tetapi celah peluang masuknya penetrasi dari transnasional ideologi ini di era keterbukaan informasi sebuah realita yang tidak bisa dipandang ringan. Betul. Jadi berapa ribu orang kita mesti kerahkan, berapa juta petugas kita mesti kerahkan. Tetapi hanya dengan berselancar di sosial media saja, mereka sudah memiliki informasi yang lengkap. Iya, itu yang mengerikan, Pak ya. Iya, tentang apa yang dikaitkan dengan misi-misi mereka ini. Iya.
Pak Boy, kalau kita melihat apa namanya terkait dengan yang Anda sebutkan tadi radikal intoleran, sebenarnya kan memang intoleransi inilah awal bibit dari munculnya seseorang menjadi radikal ya. Kemudian kalau kemudian apa namanya memiliki keberanian dan lebih nekat lagi akan menjadi terorisme gitu. Tindakan yang menjadi teroris begitu ya Pak Boy ya. Nah tapi apakah intoleransi ini apalagi dengan ada wasiat yang kita ketahui isinya bersama ini terkait dengan situasi politik nasional beberapa waktu terakhir ini atau bagaimana Pak Boy? Tumbuh suburnya ini? Ya, saya pikir pengaruh itu tidak hanya tergantung pada satu variabel ya. Jadi berbagai variabel itu bisa mempengaruhi. Tetapi yang jelas, propaganda jaringan teroris global ini telah disalahartikan, telah mengakibatkan korban-korban baru di kalangan anak-anak muda kita. Jadi kami lihat dengan pengaruh-pengaruh informasi global ini, kita perlu melakukan penguatan kepada seluruh unsur masyarakat. Jadi lintas generasi, lintas etnis, lintas agama, lintas usia, kita semua harus penuh menyadari bahwa ancaman yang bersifat kejahatan kemanusiaan, kejahatan extraordinary yang namanya terorisme itu bisa hadir di tengah-tengah kita tanpa kita duga. Oleh karenanya kewaspadaan nasional inilah yang menjadi hal yang harus kita bangun dalam sistem masyarakat kita, sehingga bentuk perlawanan semesta itu bisa kita lakukan secara baik dan kita bisa menghindari masuknya pemahaman-pemahaman yang sebenarnya jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari identitas atau ciri khas dari kejatidirian bangsa Indonesia, yang toleran, bangsa yang mengedepankan semangat persatuan, bangsa yang menghormati di antara tengah perbedaan yang ada. Jadi kita harus melakukan penguatan-penguatan itu sehingga tidak ada tempat bagi kelompok jaringan ini diterima dalam setiap pribadi dan keluarga yang ada di Indonesia. Baik, Pak, tadi Pak Boy kan sempat menyinggung bahwa ini kerja bersama, perlawanan secara semesta tentu saja seperti itu, mulai dari level keluarga. Nah, kalau kita singgung soal surat wasiat pelaku penyerangan Mabes Polri ya pada hari Rabu berinisial ZA itu, surat wasiatnya kan mengingatkan orang tuanya justru ini di sini agar melakukan berbagai hal yang meninggalkan berbagai hal yang dianggap bertentangan dengan keyakinan tertentu begitu ya. Seperti tidak berhubungan dengan bank, kemudian tidak ikut pemilu dan lain sebagainya. Ini bagaimana fungsi keluarga ketika yang ingin diingatkan yaitu anaknya sudah dalam posisi seperti ini, Pak Boy? Ya, memang secara dini pimpinan keluarga, ayah dan ibu itu menjadi penting di dalam mencermati perkembangan anak-anak. Karena anak kalau lepas dari pantauan, tidak jelas aktivitasnya, cenderung untuk menghindar dari keluarga, kecenderungannya tertutup, tidak mau komunikasi dengan ayah dan ibunya, bisa jadi mereka akan terjebak dalam jaringan ini. Karena jaringan ini kalau sudah masuk, orang tidak sadar. Dia secara perlahan tapi pasti merubah karakternya. Karakter aslinya sebenarnya tidak seperti itu. Tapi setelah terkena virus ini, langsung semuanya itu seolah menjadi salah. Dan yang jeleknya lagi, bunuh diri pun berani. Padahal kan kita tahu bahwa bunuh diri itu bukan tindakan yang terpuji di mata Tuhan ya. Oleh karena itu, dia jadi berani bunuh diri. Dan kemudian seolah-olah dia yakin bahwa dia mati itu dia pasti masuk surga.
kok bisa ya dia yakin? Padahal kan masuk surga itu harus dengan Iya. amal ibadah yang baik gitu loh. Iya. Bukan dengan Untuk cara tidak melakukan bunuh diri juga begitu ya, Pak ya. menyakiti orang, menyakiti diri sendiri. Jadi ada amalan-amalan baik yang tentunya. Jadi ini adalah salah mendapatkan mentor, salah dalam menyerap informasi, merubah watak seseorang, apalagi anak muda. Karena Nah, anak itu muda iya itu betul. kecenderungannya mencari jati diri, lebih cenderung mudah putus asa. Ketika tidak ada mentor yang baik, ketemu mentor yang sesat, dia jadi. Analisis Anda yang terjadi di Mabes Polri hari Rabu kemarin itu lebih pada niatan bunuh diri sebenarnya, Pak ya? Ya, karena dia yakin bahwa bunuh diri itu adalah Enggak, dia tidak ingin menyerang target tertentu dengan siapa yang karena kan itu membawa senjata, tapi seolah kalau dari video yang beredar kemarin itu seperti kebingungan melakukan penembakan kepada siapa gitu sebenarnya. ya, kalau motif aslinya tentu memang kita perlu, tidak mungkin kan kita bertanya kepada dia kan, dia sudah mati. Tetapi dari analisis yang ada, dia melakukan itu untuk mengambil resiko, ya, untuk mengambil resiko, dan dia tahu konsekuensinya pasti akan dia mati. Nah, dia pikir dia mati syahid. Kenapa dia pikir dia mati syahid? Karena dia sedang berjuang menurut keyakinannya dia. Menurut apa yang dia terima, jadi seolah-olah tindakan itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Jadi dia yakin seperti itu, dan kemudian dia lihat kantor polisi sebagai simbol yang layak untuk diperangi. Yang dalam hal ini mereka melihat bahwa selama inilah memang aparat negara yang menggagalkan aktivitas mereka. Jadi mereka anggap sebagai kelompok musuh nomor satu. Karena kan sudah dikategorikan sebagai togut oleh mereka. Jadi togut itu ya dengan prioritas kalau kita lihat selama ini dari kalangan pemerintah, ya aparat kepolisian dianggap sebagai musuh nomor satu. Pak Boy, ini kan aksi ini dilakukan di jantung apa keamanan Indonesia, Pak ya. Kalau tidak salah data saya ini adalah pertama kali dilakukan apalagi oleh seorang wanita. Apakah ini akan menjadi alarm tersendiri dan khusus mendapat perhatian dari kepolisian maupun BNPT begitu, Pak? Bahwa ini adalah bisa menjadi dampaknya adalah seperti wake up call bagi sel-sel lain yang mungkin saat ini masih tidur. Ya, tentu dari aspek kewaspadaan di dalam rangka mengantisipasi ancaman seperti ini, itu saya yakin ini di internal Mabes Polri melakukan evaluasi terhadap sistem penjagaan yang ada, dan kemudian juga termasuk tata cara pelayanan publik yang harus dilakukan ya, karena mereka tentu menerima tamu setiap hari, Iya, betul. apakah ke Bareskrim, apakah pihak-pihak yang mengurus kaitan perizinan, administrasi di Bintelkam, itu kan mereka silih silih berganti datang masyarakat itu. Inilah yang tentu perlu sistem pengamanan yang dilakukan lebih ketat. Yang tentunya saya yakin dengan apa yang terjadi kemarin itu akan menjadi sebuah evaluasi yang akan dilakukan. Lone wolf ini berarti ancaman tersendiri, Pak ya. Tantangan tersendiri juga bagi BNPT untuk karena ini kan sulit mereka. Mereka meradikalisasi diri sendiri, kemudian kalau tidak salah seperti itu berarti Pak Boy ya. Ya, itu akibat dari mengkonsumsi informasi, dia menjadi radikal sendiri. Jadi tidak perlu banyak orang dengan sosial media, tiba-tiba dia menjadi pribadi yang berbeda. Oke, baik terakhir Pak, catatan terakhir Pak Boy. Ini kan beruntun, analisis Anda apa namanya tempat-tempat strategis mana yang perlu mendapat apa perlu 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 men, apa namanya perlu lebih mawas diri begitu Pak. Ya tentunya termasuk dari rumah ibadah gereja utamanya juga tentu pasti di dalam kegiatan perayaan agama ini sekali lagi akan menjadi atensi bagi aparat keamanan dan tentunya harus dilakukan. Kemudian juga objek-objek vital dari pemerintahan. Demikian juga tentunya dari petugas-petugas kepolisian sendiri yang berada dalam tugas di jalan ya. Di jalan, di pos-pos polisi, di kantor-kantor polisi yang sunyi, jauh dari keramaian yang bisa jadi menjadi target dari kelompok-kelompok ini gitu. Demikian.
Oke, baik, terima kasih Kepala BNPT Pak Boy Rafli Amar. Semoga kerja BNPT maksimal dan bisa kemudian memetakan, mencegah terjadinya aksi-aksi serangan terorisme susulan. Semoga tidak terjadi lagi dan proses deradikalisasi yang dilakukan berjalan efektif. Terima kasih Pak Boy. Salam sehat selalu, tetap semangat untuk kita semua. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah diskusi kita di newsmaker.medcom.id di edisi akhir pekan ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.